Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini mau bakalan bikin sup ya guys ya. Sup kesukaan orang Hong Kong ya, orang Cina ya. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku cuci, sudah aku siapin semua ya. Orang Hong Kong ya, kesukaan itu sup daging babi ya guys ya, daging babi. Nanti direbus sampai 2 jam ya guys ya, 2 jam dimatikan apinya. Nah, bahan-bahannya sudah aku cuci semua ya guys ya, sudah aku siapin semua. Nah, ini bahan-bahannya ya. Ini apel ya guys ya, 2 buah apel aku iris jadi 4 ya, dibuang tengah-tengahnya biar nanti itu supnya enggak kecut ya guys ya, enggak kecut. Ini apelnya enggak kecut, manis, tapi nanti kalau tengah-tengahnya bijinya enggak dibuang jadinya kecut ya guys ya. Ini tadi 2 buah dan 3 buah pir ya, buah pir sudah aku kupasin semua ya guys ya, sudah aku siapin. Nah, ini juga dipotong jadi 4, terus tengah-tengahnya bijinya itu dibuang ya guys ya, nanti takutnya juga kecut ya, kecut atau asem nanti supnya. Nah, ini wortel 1 biji aku iris, sudah aku kupas ya, aku iris. Nah, segini. Sesuka selera Anda ya, mau diiris besar ya boleh, kecil ya boleh ya, sesuka selera Anda. Nah, ini jamur ya guys ya. Enggak tahu ya kalau di Indo itu jamur apa ya, Bu. Itu warnanya putih, guys, besar banget. Besar. Jamur putih. Ini udah aku rendam, terus udah aku cuci ya guys ya. Tadinya ini jamurnya besar banget guys, terus udah aku cuci, sudah aku rendam jadi kayak gini ya, jadi bersih. Nah, kalau di Hong Kong itu namanya wanji ya, wanji, suyi ya, suyi. Nah, suyi kalau di Indo itu jamur putih ya mungkin ya, aku nggak paham kalau di Indo. Nanti sekalian direbus buat sup ya. Nah, ini babinya tadi udah aku rebus sebentar ya guys ya, terus aku iris kecil-kecil nanti biar rasanya meresap ya. Kalau besar-besar nanti rasanya nggak meresap ya, kalau terlalu besar ngirisnya. Ini tadi udah aku rebus sebentar, dibuang airnya ya. Kalau orang Hong Kong itu suka sup babi guys, terus direbus 2 jam ya. Nah, ini rempah-rempahnya ya. Nah, ini semua rempah-rempahnya udah lengkap ya, udah aku siapin, tapi belum aku cuci tadi ya ini guys ya, cuman sudah aku siapin. Ini nggak tahu ya namanya, kalau di Indo namanya apa nggak tahu, kalau di sini namanya cisat ya, cisat. Ini juga kalau di Indo namanya juga nggak tahu ya guys ya namanya apa, nggak tahu di Indo ada nggaknya ya. Kalau di sini namanya linci guys ya, linci, linci. Kalau ini kurma ya, kurma yang udah dimasak itu loh guys, kurma. Aku kasih 4 ya, 4 butir ya, buat pemanis, buat rasanya, rasanya biar enak manis katanya orang Hong Kong itu. Nah, ini nggak tahu ya namanya apa juga di Indo.
Ini kayak ubi panjang gitu loh, guys. Nah, ini yang keringnya, keringnya. Nggak tahu namanya ubi apa ya. Ini yang kering. Dikasih secukupnya. Terus kasih ini lampahang ya, lampahang sedikit secukupnya. Kalau di Indo juga nggak tahu namanya ya. Kalau di Hong Kong namanya lampahang. Dikasih secukupnya. Kalau ini namanya keji ya guys ya, keji. Katanya orang Hong Kong itu kalau sup dikasih keji itu buat apa, mata itu bagus guys, katanya jernih bagus gitu. Kan sekarang musimnya mulai musim panas guys ya, kayak gimana itu loh, tenggorokan gak enak, jadi bikin sop kayak gini ya guys, bikin sop buah-buahan biar seger katanya. Ya udah guys ya, sekarang nuangin air secukupnya ya, mau di apa, dibikin berapa orang yang minum. Jadi biasanya itu orang sini pakai itu, pakai apa ya, mangkok yang besar, dua mangkok, dua mangkok. Nah, yang minum itu 3 orang guys, jadi ya lumayan pakai panci yang besar ya, pakai api, pakai panci yang besar. Nanti ini aku cuci guys, tadi belum aku cuci ya. Dan nanti tambahkan itu guys ya, sama kulit jeruk. Nah, ini airnya guys ya, pakai panci besar ya, karena orang sini tuh suka supnya ya, jadi bikin banyak. Airnya juga lumayan ya ini. Ini guys, nah udah mendidih guys. Terus dituangin semua ya, barang-barangnya. Nah, kulit jeruk udah aku tuangin guys, kulit jeruknya sudah aku tuangin. Sekarang nuangin rempah-rempahnya tadi ya, yang udah dicuci guys, rempah-rempahnya semua dituangin ya, udah dicuci tadi, dituangin semua. Terus sama daging-dagingnya dituangin. Daging babinya harus direbus dulu ya guys ya, karena itu kotor ya. Terus airnya dibuang. Babi itu sangat kotor guys. Tapi kadang pakai yang ada tulangnya guys ya, tapi kalau orang sini kan nggak suka ada yang itu berminyak. Kalau pakai daging itu nggak berminyak ya, kalau pakai ada tulangnya itu minyaknya banyak guys. Orang sini itu sukanya sup nggak berminyak ya. Nah, ditunggu sampai mendidih. Kalau udah mendidih, nanti dituangkan segala buah-buahnya, buah-buahan tadi ya, dituangkan nanti ya. Ditunggu sampai mendidih. Sekarang ditutup dulu ya guys ya, ditunggu sampai mendidih ya. Nah, kalau udah mendidih, terus dituangkan buah-buahannya tadi ya. Airnya sudah mendidih lagi ya guys ya. Sekarang tuangkan buah-buahannya tadi ya. Nah, udah mendidih, tuangkan buah-buahannya yang tadi sama wortel ya, semuanya dituangkan.
kalau jamurnya yang belakang tak nanti ya belakangan aja, takutnya hancur ya. Kalau jamur putihnya nanti aja. Sekarang buah-buahannya sama wortelnya sekalian dituangkan, direbus atau digodok ya 2 jam. 2 jam baru siap ya. Ditunggu 2 jam. Nah ini guys, ya udah ya, ditunggu sampai mendidih lagi sampai 2 jam ya guys, lalu dimatikan apinya, direbus sampai 2 jam. Banyak banget tuh guys, orang sini kan suka sup. Ya udah guys ya, ditutup dulu ya, ditunggu sampai 2 jam. Ini hampir mau 2 jam ya guys ya, sekarang dituangin jamur putih. Tunggu air mendidih terus dimasukkan api terus ya. Guys, supnya tadi udah siap ya, udah siap dihidangkan, diminum ya. Nah ini guys, nah ada daging babi, ada jamur putih, sama apel, sama pir, buah pir, sama wortel ya, dan banyak rempah-rempahnya ya guys ya. Nah ini, wah kesukaan orang Hong Kong ini guys. Nah, katanya orang Hong Kong ini cocok buat hawa cuacanya ya. Cuacanya agak panas ya sekarang Hong Kong. Nah ini guys, nah ini supnya guys ya, udah siap dihidangkan, udah siap diminum ya. Nah jangan lupa subscribe, like and comment, ditonton sampai habis, jangan di skip ya guys ya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Nah ini guys, kalau orang Indonesia kan nggak makan daging babi ya, jadi dikasih daging ayam bisa juga boleh, cuman ngikuti selera Anda ya. Ini cuman orang Hong Kong, jadi pakai daging sapi, daging babi. Nah, guys. Ada rempah-rempahnya.
dan ada buahnya, ada jamur putih ya.